Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang cara mematikan atau shutdown komputer ataupun laptop dengan menggunakan CMD. Teman-teman semua, seperti yang sudah kita ketahui bahwa mematikan komputer atau laptop itu bisa dengan menggunakan beberapa cara. Cara yang pertama mungkin kita bisa menggunakan keyboard. Kemudian cara yang kedua bisa menggunakan dengan pointer pada mouse. Tapi kali ini kita akan membahas tentang mematikan komputer dengan menggunakan CMD. Bagaimana langkah-langkahnya? Ya, langkah-langkahnya adalah yang pertama kita buka terlebih dahulu. Ya, arahkan mouse ke sini. Kemudian kita ketikkan ya CMD atau command prompt di sini, kita klik, akan tampil seperti ini. Kemudian di sini kita ketikkan shutdown lalu spasi. Nah, setelah spasi kita tuliskan atau ketikkan ya, min s. Ini akan mematikan komputer. Nanti otomatis komputer ini atau laptop ini akan mati dengan sendirinya. Tetapi kalau perintahnya sampai di sini, ini akan mati tetapi tidak secara langsung mati, melainkan harus menunggu sekitar 30 detik atau setengah menit. Nah, bagaimana caranya supaya kita ketikkan kemudian komputer atau laptop ini bisa langsung mati? Ya, setelah min s kita tuliskan lagi di sini spasi lagi min t atau time, kemudian spasi, kemudian kita ketikkan angka 0 seperti ini. Nah, setelah ketikkan 0, jadi perintahnya adalah shutdown spasi min s spasi min t spasi 0. Ini adalah waktu durasi yang dibutuhkan untuk melakukan shutdown. Jadi di sini tidak ada menunggu waktu. Langsung ketika perintah ini di enter, maka otomatis laptop atau komputer ini akan mati. Ini kalau di enter, ini komputer ini akan mati. Terima kasih sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi pada pembahasan lain waktu dengan materi dan pembahasan yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.